kalau seandainya dia renggang, renggang itu dia, karena tadi begini gitu, dia renggang, kebuka, 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 maka ada isi bagian dari usus ini yang masuk ke dalam. Itu konsepnya. Pemicunya siapa? Pemicu paling utamanya adalah semua makanan-makanan yang mengandung gula tinggi sebenarnya. Paling sering itu adalah tepung terigu. Jadi jangan Anda pikir orang autoimun itu apa tiba-tiba muncul penyakitnya kemudian tiba-tiba sakit, enggak. Awalnya dari perutnya dulu. Pengapuran tubuh sekalian terjadi gara-gara apa? Gara-gara tubuh kita terlalu asam. Osteoporosis itu asam. Asamnya kenapa? Berasal dari perut. Jadi kalau perutnya benar, maka badannya insya Allah akan benar. Jadi kalau perutnya benar, maka insya Allah badannya akan benar. Dan ada satu kondisi ya, kondisi di dalam tubuh kita ini, kalau seandainya ya, jadi kalau seandainya itu terjadi, maka seluruh sistem tubuh kita akan bermasalah. Jadi kondisi itu namanya leaky gut. Leaky gut itu begini gambarannya ya, kurang lebih begini. Usus kita itu atau fili-fili kita itu dia utuh dan begini, dia tekak begini. Dia menjaga isi bagian dari usus di dalam ini masuk ke dalam darah. Lalu kalau seandainya dia renggang, renggang itu dia, karena tadi begini gitu, dia renggang, kebuka, 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 maka ada isi bagian dari usus ini yang masuk ke darah. Itu konsepnya. Pemicunya siapa? Pemicu paling utamanya adalah semua makanan-makanan yang mengandung gula tinggi sebenarnya. Paling sering itu adalah tepung terigu. Jadi jangan Anda pikir orang autoimun itu bukan apa tiba-tiba muncul penyakitnya kemudian tiba-tiba sakit, enggak. Awalnya dari perutnya dulu. Itu kisahnya begitu. Jadi kayak tepung-tepungan yang kita kenal dengan gluten, ya. Terus ada yang bilang, dokter, karena orang tua dari orang tua kita dari zaman dulu makannya gluten, betul. Tapi gluten yang mereka dapatkan dari sumber yang baik, contoh tepung singkong atau singkong itu kan dia mengandung gluten juga. Ya, tapi glutennya gluten yang baik, ya. Gluten yang baik kita, jadi yang kita kenal itu sekarang sebagai mocha atau modified cassava flour. Ya. Nah, jadi intinya adalah ketika perutnya tadi sudah bermasalah, ya, dan mulai terbuka atau terenggang intinya tadi itu, khususnya tadi itu, maka perlahan-lahan isi bagian perut itu akan masuk ke dalam darah, dan itu cikal bakal autoimun. Cikal bakal autoimun. Yang pertama dan yang kedua, dia cikal bakal penyakit-penyakit degeneratif. Cikal bakal yang paling parah, dia cikal bakal kanker. Kalau sudah perutnya bermasalah, maka dia akan masalah semua. Itu sebabnya sebenarnya, kalau boleh saya katakan, metode. Jadi kemarin itu subhanallah saya melihat satu fenomena Indonesia, saya gak habis pikir kenapa orang Indonesia begitu gampangnya menggadaikan akidahnya untuk pengobatan-pengobatan yang tidak ada dasar syar'inya. Nah, kita kembali ke usus tadi sekalian.
khusus tadi ya, permasalahan tadi ketika dia renggang-renggang tadi ya, kemudian perenggangnya ini tadi Bapak Ibu akhirnya menyebabkan isi bagian dari usus itu masuk ke dalam darah. Pertanyaannya mengobatinya pakai apa? Kan gitu. Memperbaiki apa? Memperbaiki usus yang paling gampang adalah dengan 30 6 8 3. Umumnya gitu. 30. Ingat baik-baik, 30 6 8 3. Satu lagi B. 36 8 3 B. 30 apa? Puasa Ramadan. Itu bentuk terbaik kita untuk memperbaiki atau merecovery usus. Tapi syaratnya apa? Coba boleh diubah buka puasa dan sahurnya. Ya. Tidak ada lagi nasi putih atau kurangi nasi putih. Yang pertama, yang kedua kurangi gula pasir. Yang ketiga kurangi tepung dan produk turunannya. Yang keempat kurangi atau stop minyak. Anda kerjakan 4 hal tadi, tambah puasa, tambah bekam, tambah kayak begini, insya Allah dengan sehat. Saya sudah buktikan, kalau Anda baca tulisan saya tentang ibu-ibu yang hamil di tulisan saya beberapa hari yang lalu itu total, saya hitung total komennya ada sekitar 5.500 komen. Dan itu sebagian besar hamil. Yang selama ini ribet banget urusan pengen hamil, pengen hamil, tapi ternyata ketika dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis serta apa yang Allah ciptakan, gampang banget hamil, subhanallah. Ada yang PCO sekian tahun, 7 tahun, 10 tahun, ada yang endometriosis, ada macam-macam, semua kuasa Allah sih. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya ketika mulai mereka berpuasa, mereka mulai kenal rempah, mereka mulai kenal rimpang, mereka mulai kenal nisawi sama gua, ternyata tubuhnya mendetok dirinya sendiri. Dan sesimpel dan sesederhana itu. Tapi itu semua butuh kemampuan. Ya, itu semua butuh kemauan. Ya, maka Bapak sekalian, kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Qalyan zuril insana illa ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Kalau Bapak Ibu sekarang makan, saya cuma pesan satu saja. Ya, apa pesannya? Kalau saya makan ini, kira-kira bikin sehat atau bikin sakit? Ini tuh maksudnya apapun yang di depan Anda ya. Kalau itu bikin Anda sehat, makan. Tapi kalau bikin sakit, jangan makan. Jelas ya? Sekarang pertanyaannya, misalkan, mie ayam itu sehat? Mie ayam sehat? Kita belajar ya, bukan untuk mencela makanan. Ya. Sekarang pertanyaannya, mie ayam itu sehat? Kenapa tidak sehat? Karena ada tepungnya. Pertanyaannya, dokter, saya tetap pengen makan mie ayam. Gampang, tinggal Anda ambil katakanlah mana? Misalkanlah ini, apa ini sawi? Sawi. Sawi yang begini, Anda blender, Anda ancurin, jadikan bubuk, terus jadikan tepung, jadikan mie. Bisa kan? Makanya ada mie wortel. Itu jauh lebih sehat daripada mie tepung. Saya belum ada yang jual di sini tuh. Mie ayam sehat. Dari apa mie ini? Dari bayam. Ayamnya ayam kampung. Kan gitu. Kalau enggak, ada saya kasih lagi solusinya. Kalau saya mulai mengurangi makan dari hewan. Oke, enggak apa-apa. Bikin aja dari jamur. Bisa kan? Mie ayam, jamur. Kaldunya, uangnya tadi dia bikin dari kaldu jamur. Nanti kalau ada saya endorse. Kita butuh Pak Bu sekarang ya, Bapak Ibu sekalian yang ada punya potensi untuk kuliner, yuk bikin kuliner sehat. Permasalahan kita saat ini di mana? Di kesehatan, tidak lain tidak bukan karena sisi-sisi yang berhubungan dengan makanan, minuman tidak tersentuh sekarang. Pabrikan semua sibuk dengan bikin makanan, minuman untuk repeat ordernya kita. Gitu loh. Tapi kalau sudah publikasi pasti akan menggunakan pengawet, pengedar, segala macam. Gitu loh. Maka ya saya berharap nanti ke depan mudah-mudahan jadi program pemerintah di sini dibikin bazar-bazar sehat setiap akhir pekan, terus setiap bulan sekali.
bazar sehat. Jadi dikenalkan, contoh misalkan orang udah nggak kenal lagi dengan tepung-tepungan kita, kurangnya tepung. Sekali-sekali silakan, tapi kalau tiap hari tepung, masalah di usus tidak apa-apa. Ya, pilihannya apa? Kalau pengen kita makan bakso, bakso dan minyak. Cari bikin biji apa biji bakso, pengkol bakso itu ya tidak menggunakan tepung. Bisa. Jadi akhirnya bakso-nya sehat, gitu loh. Minyak tadi saya katakan dari sorghum bisa, dari shirataki bisa, dari minyak kayak ini juga bisa. Banyak pilihannya. Jadi makanan yang kita makan itu menjadi kontributor sehatnya umat, gitu loh. Makanan yang kita buat, yang kita jual, menjadi kontributor sehatnya masyarakat, bukan juga menjadi kontributor penyakitnya orang. Kalau Anda bisnis kuliner, pikirkan baik-baik. Kalau sampai orang jadi sakit gara-gara makanan kita, zolim namanya. Ya kan? Ya loh. Maka diperbaiki. Pertanyaannya, saya mau tanya, roti itu sehat? Sekali-kali silakan. Tapi tiap hari makan roti nggak sehat. Roti itu isinya apa? Ada tepungnya, ada gulanya, ada menteganya. Belum lagi roti-roti yang sudah dipabrikasi. Kalau Anda pergi ke supermarket atau minimarket, beli roti yang sudah dipabrikasi, lihat isinya apa. Lebih banyak isi bahan-bahan tambahan sintetiknya loh. Daripada roti kan isi sederhana kan cuma tepung, gula, mentega, susu lah gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah roti pabrikasi, banyak banget. Kalsium, propionat, itu segala macam, pengembang yang semuanya sebagian besar sintetik gitu. Jadi hati-hati. Dan di sini saya dari kemarin nggak melihat ada fast food. Ada nggak fast food di sini? Banyak fast food yang makan ayam goreng cepat saja itu. Saran saya ya, kita fast foodnya kita itu apa? Karedo. Itu fast foodnya kita. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang barat yang kalau boleh saya katakan di Amerika itu fast food itu makanan orang miskin. Serius. Kenapa? Karena sekarang untuk beli satu gelas yang isinya salad, sayur, sama buah dibandingkan dengan satu burger, murah burger. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ketika tepungnya, daging olahannya dimakan laki-laki terus menerus dengan segala macam bahan kimia, maka laki-laki tadi akan menjadi ginekomastia. Ginekomastia itu apa? Payudara yang besar. Kebanyakan hormon perempuan. Jadi hati-hati bapak-bapak sekalian yang hobi mengenakan tepung. Hari-hari. Awalnya nanti dimulai dari masalah di ranjang. Laki-laki maaf perutnya gendut, belly fat, tidak akan terasa di ranjang kemungkinan besar. Itu ada penelitiannya. Karena lemak trans yang ada pada diri, ini punya orang jadi semangat ya. Semangat kita untuk memperbaiki, bukan untuk menghina, mengejek Tuhan. Ya, tapi kalau udah dengar maksud penjelasannya, mudah-mudahan bisa diperbaiki dan turunin berat badan itu gampang. Asal apa? Kurangi gula aja. Kurangi gula. Jadi kalau bapak-bapak makan nasi nih, makan siang nanti kan siang nih makan tuh, coba jangan pakai nasi. Sebelum Anda makan itu, Anda cari apa rujak dulu. Makan rujak dulu. Nanti kalau datang ke kalau rumah makan gitu kan, nah makan sayurnya dulu. Habis makan sayur, Anda makan minum air putih. Kenyang kan? Ayo makan. Alhamdulillah. Nanti ngantuknya hilang banyak. Nanti banyak penyakit-penyakit itu akan hilang sekalian, insya Allah. Gitu ya. Jadi ada beberapa tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan dosanya yang mempunyai kemampuan untuk mendetoks badan kita. Salah satunya adalah brokoli. Dia nanti coba di browsing, dia golongan sayuran yang kategorinya cruciferous. Cruciferous adalah satu golongan sayuran yang dia mempunyai bahan namanya sulforafan. Sulforafan ini kalau masuk ke badan kita, dia mendetoks badan. Cruciferous. Ini
asparagus, kemudian kembang kol, ya, dan beberapa ini saya lupa, sudah cukup banyak, tapi pionirnya dia ya. Jadi Anda bayangkan kalau seandainya ya, Bapak Ibu misalkan ada di rumah, kukus brokoli, kukus beginian, kemudian Anda kasih garam sedikit, Anda kasih lada hitam sedikit, atau kemudian ditaburkan kunyit, punya apa, kismis kayak begini, atau kurma kayak begini, itu akan jadi makanan yang sangat sehat untuk pencernaan. Simpel? Simpel banget. Jadi semakin simpel makanan kita itu semakin sehat sebenarnya, nggak banyak pengolahan. Ya, rendang misalkan, rendang kita harus akui dia enak, tapi nggak sehat kan? Rendang nggak sehat, kenapa? Ada santannya. Boleh nggak makan rendang? Boleh, nggak ada yang larang. Tapi saran saya kalau Anda makan rendang, jangan lupa sayurnya 3 kali lipat daripada porsi makanan Anda. Pertama dari dagingnya, ya, kemudian dari santannya, ya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena berat nanti ke depannya, maksudnya perut kita itu akan berbebani terus dengan protein, ya. Kemudian dengan lemak-lemak, ya, sayur jarang, buah jarang. Coba mulai jangan sering-sering makan. Kalau lagi lapar, jangan langsung makan. Tunggu sampai laparnya hilang. Iya, nanti makannya, jadi kita ngelatih badan kita bagusnya. Sebab begini, kalau seandainya tubuh kita lagi lapar, tidak ada asupan energi yang masuk berupa gula, maka tubuh akan men-switching tenaganya ke glikogen. Kalau glikogen nggak ada, dia akan switching ke lemak. Jadi lemak akan dipakai sebagai tenaga. Itu ceritanya. Jadi semakin kita membiasakan untuk sudah sering makan boleh, tapi jangan sering-sering itu aja. Mungkin sekali-sekali sudah cukup. Terutama waktu siang makan, malam sama pagi gak usah banyak makan. Anda lebih banyak berdekatan dengan biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan. Kan kurma juga salah satu makanan sangat baik. Jadi jangan nunggu Ramadan doang. Tiap hari dalam rumah kita sebaik ada kurma. Kenapa? Ada janji Nabi di situ. Apa kata Nabi SAW? Nabi katakan tidak akan kelaparan rumah yang di dalamnya ada kurma. Maka pagi-pagi itu bisa jadi pilihan kita sarapannya makan kurma, minumnya teh kayak tadi itu, sedikit tempe cukup. Pisangnya dikukus aja. Pisangnya dikukus, nanti Anda cocol-cocol sama madu. Enak kan? Nah. Jadi sebenarnya hidup sehat itu enggak merepotkan gitu, enggak ribet gitu ya. Asal kita tahu cara ngolahnya, ya. Asal kita tahu cara ngolahnya. Baik, mudah-mudahan sedikit banyak memberi gambaran ke depan seperti apa sekalian, dan mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa memberikan kontribusi atau mungkin semangat kita untuk memperbaiki diri kita ke depannya, ya. Karena jagalah badan kita, jangan zolimi, dan mari kita jadi rakyat Indonesia yang bersyukur. Saya katakan kita bersyukur banget, kenapa? Allah menciptakan begitu banyak Indonesia ini. Allah menciptakan Indonesia itu sekalian berlimpah, ya, berlimpah tumbuhan obat. Sayangnya kita rakyatnya lupa, ya, lupa bahwa nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang hari-harinya penuh dengan rempah, penuh dengan limpah, penuh dengan jamu. Jadi kalau Anda tanya sama saya, dokter kunyit aman gak? Saya mau jawab baik-baik. Pernah orang Indonesia keracunan makan kunyit? Gak ada. Jangan tanya, kenapa? Baik. Mereka ini Bapak Ibu, ini kan jahe, Allah yang menciptakannya. Obat-obatan manusia yang buat. Lebih aman mana? Pasti ini. Pasti ini aman. Ya, tapi kita tidak menantikan obat-obatan. Kalau perlu dan emergensi darurat silakan pakai. Tapi kalau tidak, ini jadi solusinya setiap hari. Apalagi
Subhanallah. Ya kalau Anda tahu ya, saya kemarin sempat ngomong sama teman yang tinggal di Inggris, dia bilang ceritanya dia bikin apa, gitu kan, makanan apa saya lupa. Lupa ya apa. Tapi intinya makanan itu yang di sini cuma ubi, kolak ubi. Kolak, jadi ubi itu di sana satunya 20.000. Jadi saya tanya, satu mangkok kolak, ini kolaknya itu isinya adalah ubi, kemudian ada beberapa jenis labu soalnya, tapi dia nggak pakai santan, dia pakai susu almond. Enak banget juga kan? Santan itu jangan dipanaskan. Jadi kalau ibu bapak sekalian bikin kari, bikinlah kari tanpa santan. Gitu, enak atau enak? Dan gitu. Di Amerika daun pisang itu satu lembarnya 10.000. Biar Anda tahu betapa beruntung yang kita hidup di Indonesia gitu. Dan kita kaya dengan begini-beginian. Coba subhanallah, Allah tidak menciptakan ya, Allah tidak menciptakan atau menumbuhkan ini di daerah jazirah Arab, kan gak cocok kan gitu. Tapi Allah ciptakan dengan superfood. Superfood itu namanya kurma. Indonesia semua bisa tumbuh. Kurma pun tumbuh, tapi meskipun nggak banyak tempat, tapi Allah menciptakan ada kayak rimpang, ini kan rimpang. Rimpang itu tanaman yang batangnya di dalam tanah, itu rimpang. Kunyit, jahe, lengkuas, ya. Kita bersyukur dengan rempah dan rimpang saja, dengan mengoptimalkan penggunaannya, Indonesia akan jadi negara yang sangat sehat. Terus. Sekarang kita lihat, kenapa banyak orang-orang sakit atau masyarakat kita sakit-sakitan? Kenapa? Salah satunya adalah karena kita jauh dari mereka. Coba, kita mulai mentadaburi dulu sekalian, apa masalah kita saat ini? Atau mungkin muhasabah, apa masalah kita? Karena kita jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan hadis Nabi SAW, dan jauh dari produk ciptaannya Allah. Yang kita makan sebagian besar rangsang. Saya sampaikan nasi goreng. Nasi goreng itu sehat nggak? Nggak sehat. Tapi kenapa dimakan? Karena pengen, karena nafsu, karena mau, karena rasa gitu. Maka mari diubah. Coba Pak, nyesel nanti kalau sudah sakit serius. Nyesel banget. Dan meskipun kita punya uang cukup banyak untuk berobat, yang namanya sakit itu tidak menyenangkan. Ya, mari kita kembali ke rempah, kembali ke rempah. Allah menciptakan khusus buat negeri ini, ya, luar biasa. Ya, maka kita jadikan sebagai semangat kita untuk memperbaiki tubuh kita. Baik, ada yang mau tanya? Ini udah jadi buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mendonor ginjal dan menerima donor anak kandung kami. Apakah ada efeknya kalau minum air ampas seperti serai, kumbar, segala macam? Insya Allah enggak. Dalam jumlah yang tidak berlebihan, insya Allah aman-aman saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sakit, kata dokter saya pengampunan sudah pernah diterapi. Yang sampai sekarang malah lebih sakit. Solusinya apa? Kalau bapak ibu yang bertanya orang yang gemuk, maaf, turunkan berat badan. Kalau gemuk ya. Yang pertama, yang kedua, pengapuran tubuh sekalian yang terjadi gara-gara apa? Gara-gara tubuh kita terlalu asam. Osteoporosis itu asam. Asamnya kenapa? Tahu nggak karena asamnya kenapa? Asam yang paling berat pada tubuh kita adalah asam yang berasal dari pikiran. Orang yang dikira asam itu kayak apa? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit baper, dikit-dikit ngabur, itu orang asam. Gak ada syukur-syukurnya gitu dalam hidup. Ya, hari-harinya isinya apa? Mengeluh lagi, ngeluh lagi, itu orang asam. Karena, kita gak percaya kan ya? Emang iya, coba aja. Mau sesedih tadi pagi ada seorang ibu nelpon saya, ada teman saya nelpon, dia nelpon menceritakan tentang penyakitnya. Dia bilang, dok, saya bapaknya telepon, suami dulu yang telepon, kemudian dia bilang pengen konsul. Sebelumnya saya tanya, mau telepon buat apa? Kalau buat jadwal, tidak. Kalau mau telepon buat konsul, saya kasih.
bukan juga orang karena lama itu. Terus dia cerita penyakit. Penyakitnya apa coba? Gangguan pencernaan. GERD gitu kan, kayak orang dispepsia gitu. Sudah sampai 2 tahun. Segala macam dan subhanallah. Sehingga ceritanya, saya sarankan ibu sudah endoskopi belum? Sudah, ya. Hasilnya kata dokter enggak apa-apa. Dia enggak terlalu signifikan dia nanti. Terus apa kata saya juga? Bu, kalau sudah fisik ibu baik-baik saja, tapi ibu mengalami penyakit-penyakit seperti ini, kemungkinan masalahnya bukan di fisik, tapi di otak sama di hati ibu. Tiba-tiba dia diam. Dia diam, dan akhirnya dia mulai nggak merasa nggak nyaman dengan kata-kata saya tadi. Maksudnya apa? Ya saya sih belak-belakan aja, belak-belakan saya bilang ya kalau dari fisiknya, kalau dari medis sampai psikosomatik di medis. Tapi bahasa saya itu ini orang penyakit muncul gara-gara apa? Gara-gara terlalu banyak pikiran, terlalu stres, kalau tidak terjaga, dan kalau perempuan terlalu membatin tau? Semua dibatinin, tapi nggak diungkapin. Penyakit loh itu. Jadi kalau Anda nggak suka dengan suami Anda misalkan pakai baju hitam, kasih tahu. Jangan batin. Sebab kalau suami Anda pakai itu terus menerus, Anda nggak terima, Anda akan sakit. Karena semua penyakit fisik asal muasalnya dari penyakit hati, perasaan, pikiran. Iya loh. Mau Anda pakai konsep pengobatan Timur Cina, sama semua. Islam juga sama. Kalau Nabi bilang bahwa penyakit itu bermula dari kolbu itu isinya apa? Rasa, perasaan, kalau bahasa kita hormon. Kalau hormonnya sudah bermasalah, masalah semua. Makanya kalau sekarang kita lihat kenapa banyak orang sekarang tergesa-gesa, hobinya itu apa ya? Bawaan itu pengen marah terus, karena yang dilihat pagi-pagi berita korupsi, yang dilihat pagi-pagi berita, jadi panca indranya tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang baik. Percaya tidak percaya, ya. Kalau ada orang pagi-pagi Anda buka TV lalu berita pembunuhan, perampokan, pencurian, korupsi, sampai sore hormon Anda tidak akan bagus. Maka pagi-pagi itu isilah dulu dengan yang baik-baik, baca Quran, zikir, sedekah, makan yang baik. TV kalau tidak perlu ada tonton, nggak perlu ada tonton, tenang aja. Tanpa Anda nonton TV, Indonesia tidak akan banyak perubahan juga. Hebohnya kalau nggak nonton TV gimana sih? Hebohnya kayak Anda pejabat aja gitu. Gak usah banyak orang, orang sihnya gitu-gitu aja. Bupati ini, wali kota ini, pejabat ini, semuanya urusannya macam-macam, banyak yang negatif gitu. Ngapain? Kalau nggak penting, urus diri masing-masing aja. Kalau diminta bantuan, bantu. Gitu. Nah singkat ceritanya begitu. Akhirnya saya bilang sama dia. Saya bilang alhamdulillah ada beberapa saya kasih resep obat sama dia gitu kan. Ibu saya bilang berarti coba aku bilang jangan itu ya, jangan dipendam gitu. Tapi ibu nih, karena Anda itu makhluk yang kata Rasulullah ya kurang akal dan kurang agama. Hadisnya begitu.